Mengapa wanita selalu bernasib buruk ya? Oh Tuhan, kenapa memberikan duka yang sangat besar kepada kami? Dengan umur yang sangat muda. Pisima? Pisima? Iya, sebentar aku datang. Selalu saja berteriak Pisima, Pisima. Ada apa? Pisima, ini adalah Gangga. Mulai saat ini dia tinggal bersama kita. Bawa dia ke pinggir sungai. Kau lihat kan, dia masih memakai sindur. Coba aku lihat. Ayo. Ayo, jangan takut. Ayo. Ayo kita pergi, anak cantik. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu, nak? Sebelum upacara gauna, apa kau sudah jadi janda? Bagaimana suamimu meninggal? Katakan. Apa kau sakit? Kenapa kau tidak mau bicara? Apa kau ini bisu? Ayo katakan, semua orang bertanya padamu. Ayo, bicara. Iya, bicara saja. Hah? Ayo katakan, mereka bertanya padamu. Bicaralah, sayang. Jangan takut pada mereka. Semua bernasib sama denganmu. Tuhan mengambil suami mereka. Dan tradisi mengambil hak mereka. Itu sebabnya ini adalah rahmat Tuhan. Dengan mengemis, mereka mendapatkan makanan. Sekarang hidup ini hanya untuk Tuhan. Aku tidak mau tinggal di sini. Tunggu, hey. Tunggu. Hey. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Tunggu, tunggu. Jangan lari, nak. Kau mau kemana, Gangga? Jangan lari. Tolong, tolong aku. Apa yang kau pikirkan?
kau akan melarikan diri? Kau dapat melarikan diri dari kami, tapi bagaimana kau bisa lari dari nasibmu sendiri? Ayo. Tidak mau. Cepat sana. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Lepas. Lepas. Pegang dia. Mau kemana?